الله أكبر الله أكبر الله. Halo guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum berjalan ya. الله أكبر ولله الحمد. Okay guys, dah hari raya, okay, dah satu Syawal, kita meraihkan kemenangan. Okay, tapi belum siap lagi, kita belum pakai samping lagi. Okay, kita belum pakai samping. So, kita pergi tengok samping saya apa yang ada kan. So, kita akan tengok samping apa yang ada. Samping, okay, saya ada beberapa lagi jenis samping. Warna hijau, putih. Putih ada kuning-kuning sikit, ni warna kuning. So kita pakai hijau. Lama tak pakai yang hijau ni. Okay, jom kita pakai hijau. Samping pun kita dah pakai. Okay. So sekarang ni apa yang kita kena buat? Okay, saya dah ada 2 orang anak buah. Okay. So sekarang dah ada 2 orang anak buah. Apa yang kena buat ni? Dah ada 2 orang anak buah. Okay. Dah ada 2 orang anak buah. So apa kita kena buat? Okay. Kena bagi dia raya lah. Wow. Dah ada 2 dah. Tidur 1 je. Sekarang bertambah. Makin bertambah, kos makin bersemangat Pak Usu dia. Okay. So, saya dah siapkan sampul dia raya. Dia raya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 je. Maksudnya kakak saya kena bagi 5 orang anak buah. Oh, maksud. Okay guys, so kalau anda nak tahu dekat mana saya mulakan perdagangan kewangan saya, saya mulakan perdagangan kewangan saya di broker Okta FX. Jadi broker Okta FX ni antara satu broker yang terbaik yang ada di Malaysia. Dan kalau anda semua nak mulakan perdagangan kewangan anda dengan membuka akaun secara percuma, anda boleh tekan link dekat bawah ni. Dan jika anda dah buka akaun ni dekat link dekat bawah ni, anda kena contact nombor yang tertera ni untuk anda dimasukkan dalam group education investment. Dalam tu anda akan diajar secara basic untuk anda mulakan perdagangan kewangan anda. Okay, jom sambung tengok video. So ibu tak boleh masuk sebab tak ada tempat perempuan. Ayah eh. Khusus untuk lelaki-lelaki sahaja. Abang sini. Baju apa?
Okay. Mai sini. Siapa nak tu? Ni duit raya. Terima kasih. Ha. Ye, duit raya. Ni dia nak pergi jalan ke? Ni, duit salam bos dulu. Salam. Ni, duit raya. Tak ada tempat. Ha. Terima kasih bos. Yeah.